Dia beri tumpuan ke pintu pelepas ini yang akan dilepaskan pada bila-bila masa daripada sekarang sedia. Nantikan mungkin mereka ditenangkan di situ. Sedia. Itu dia, pintu pelepas sudah pun dibuka. Nampaknya tersangkut bintang tiga di sana. Lebih kurang empat ataupun lima leng berada di belakang. Sementara itu, Didik Beauty terus meluru berada di hadapan. Mengejar di tempat kedua Hong Kong Denzel. Sementara itu, Lucy Lucy di tempat yang ketiga. Mengejar di tempat yang keempat di sana, The Lady of Light. Menyusul lain-lain kuda, termasuklah Crystal Kinabalu. Hachiko, dan ketika ini kelihatan bintang tiga mengejar di tempat ketujuh ataupun keenam di sana. Hampir 450 meter menuju garis lurus bagi memenangi perlombaan ini. Kekal Didik Beauty ketika ini berada di hadapan. Sementara itu mengejar di tempat yang kedua Hong Kong Dancer. Di tempat ketiga di sana kekal The Lady of Light. 200 meter menamatkan perlombaan ini. Didik Beauty kekal berada di hadapan. Sementara itu, Hong Kong Dancer di sebelah luar. Apakah Hong Kong Dancer dapat memintas? Pastinya Didik Beauty. Didik Beauty lebih kurang dua leng berada di hadapan akan memenangi perlombaan ini. Sementara itu, Hong Kong Dancer di tempat yang kedua, tempat ketiga, Lady of Light. Sementara bintang tiga di tempat yang keempat, penyusul di tempat kelima. Sementara tadi Kristek Nabalu, Herobi. Di samping Magic Opa, kuda yang keduanya Selderock, dan terakhir di sana kita tinggalkan dua ekor kuda ini, Hachiko di samping Lucy Lucy.